Perilaku Celine Evangelista tiap malam di rumah Raffi Ahmad terungkap, curhat soal agama kena Gita. Artis Raffi Ahmad mengungkap satu perilaku Celine Evangelista di rumahnya setiap malam. Ternyata, Celine Evangelista selalu curhat ke Nagita Slavina. Bahkan dia sering mendatangi rumah Raffi Ahmad demi curhat ke Nagita Slavina. Rupanya mantan istri Stefan William itu ingin mendapat arahan berbuat baik dari Nagita Slavina yang didasari agama. Keadaan ini diungkap oleh Celine Evangelista saat mengisi acara Berkahnya Ramadan di Trans TV, Rabu, 27 Maret 2024. Celine Evangelista kabarnya kini sedang mempelajari agama bersama Nagita Slavina. Kalau mempelajari, ia memang betul mempelajari, sering tanya-tanya juga sama Nagita Slavina di rumah, ungkapnya. Raffi Ahmad selaku host acara tersebut juga membeberkan ibu anak empat tersebut sering berkunjung ke rumahnya. Dia kan kalau setiap malam curhat mulu sama Gigi, beber Raffi Ahmad. Celine mengatakan ia ingin selalu berbuat kebaikan kepada orang lain. Tak hanya itu, ia juga bersikeras untuk memperdalam contoh kebaikan berdasarkan ilmu agama. Pokoknya kan apapun memperdalami apa, mempelajari apa. Selama itu kita memberikan contoh yang baik ke orang, tidak memberikan contoh yang melenceng, jelas dia. Bukan tanpa alasan, Celine juga tak ingin terlalu mengumbar kebaikannya kepada orang lain. Menurutnya, hanya dia dan Tuhan yang tahu. Jadi mungkin yang bisa tahu dalam atau enggak kan Tuhannya. Kadang-kadang aku juga kurang nyaman ya ditanya, lo agamanya apa sih? Lo kan bukan malaikat ya tanya orang agamanya apa, Tuhannya apa,